Seperti itu kita tabung-tabung, lama-lama akan menjadi gunung. Jadi ingatlah dua hal dari anak disayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Jadi ini untuk yang part yang keduanya, cuy. Jadi untuk yang part keduanya belanja diantar, cuy. Supaya ada yang bisa belum punya Mister Bunder. Jadi Mister Bunder itu gini. Semangat mencari nafkah. Adik lemmi, adik brok-brok nih. Nanti bapak ngusungi ondo gebet sungai namanya bayu londo mu salah kena kue minyak tanah mu. Nah, bapak e bantuin. Kerjaannya banyak banget, cuy. Sudah hampir 2 bulan tokonya bisa kosong. Terus toko ini kosong. Alhamdulillah, jadi untuk yang part yang keduanya sudah selesai. Kemarin itu aku belanja. Jadi sekarang sudah sampai di rumah, cuy. Jadi ongkosnya jadi 30.000, cuy. Ya lumayan lah, cuy. Tapi ya enggak apa-apa, sehubung adik-adik desa belum punya seter yang bunder. Ya terpaksa ya kayak gini. Jadi doanya secepatnya adik-adik desa bisa punya setir bundar. Soalnya punyanya cuma setir gilik, cuy. Apa nih? Kurene. Kucingnya apa, cengnya kucing? Oke, cuy. Oke. Jadi waktunya kita mau menata. Karena soalnya sudah habis semua, cuy. Nah, oke, waktunya menata. Loh, kosong semua, cuy. Jadi udah sekitar berapa ya, satu bulanan lah, kurang lebih satu bulanan aku nggak belanja sama sekali. Jadi sekarang belanja banyak terasa, cuy. Jadi biasanya itu aku setiap minggu itu belanja. Jadi kalau kayak gini kan terasa, cuy. Kemarin itu habisnya hampir 5K, cuy. Wah. Nolnya 6, cuy. Waduh. Lumayan, cuy. Pokoknya sudah habis semua. Oke. Halo, assalamualaikum, Dek. Gimana, Dek? Waalaikumsalam. Waktunya kita cari nafkah. Mengejar uang recehan lagi. Jadi kita tata, cuy. Jadi kita mulai beraktivitas lagi, cuy.
Adik-adik Desa, waktunya. Anggap ditutupi. Waktunya mengejar uang recehan. Ya sudah apa-apa lah cuy. Jadi sama istriku kita di desa ya, deh ya. Kita ya senelateni lah raketang bati berarti. 500 sewu yus ditelatennya cuy. Apa mana kalau di kampung itu kalau nggak telaten orang mangan cuy. Seperti itu cuy. Jadi bagi teman-teman semuanya ya khususnya kalau bagi saya kemarin di luar negeri itu sedikit agak boros. Jadi mungkin bagi teman-teman semuanya yang ada di luar negeri pandailah untuk menabung. Selalu ingat dua hal dari adik-adik saya itu. Yang pertama, hidup itu indah jika kita tahu cara menghargainya. Jadi hargailah uang recehan ini, uang koin-koin seperti itu. Kita tabung-tabung, lama-lama akan menjadi gunung. Jadi ingatlah dua hal dari anak desa. Yang kedua, apa tuh mas? Cinta sejati mendengar apa yang dikatakan mengerti insya Allah di dalam hidup kamu. Kamu akan merasakan orang yang paling bahagia di dunia ini. Oke sih, jadi dalam pada intinya untuk dua hal dari saya itu kalau cinta sejati mendengar apa yang dikatakan mengerti itu kita harus saling mengerti sesama hubungan kita, mana kekurangan dia, mana kelebihan dia. Jadi kita harus saling melengkapi. Ya yes, paling melengkapi, yang terbuka, saling mengingatkan, saling ya seperti itulah pokoknya seperti itu. Oke. Jadi kita lanjut mau nata-nata cuy. Wow, wanita terkuat kau membawa seperti itu. Wanita terkuat. Wah, enteng enggak? Lihat, kita lihat isinya. Apa deh isinya, Dek? Brondong. Bukan laki brondong loh ini. Brondong. Dibuka, Dek. Brondong. Ditata, coy. Ada teh, ada kopi. Terus ada sabun. Banyak banget coy. Ditata. Nah. Betul. Kamu yang nata, aku yang bagian nyuting ya. Terus apa lagi bilang apa gitu loh deh bagi ya sedikit apa pesan-pesan buat teman-teman semuanya gimana. Kalau yang di luar negeri, kamu kan habis pulang, gimana perasaannya di Indonesia atau gimana? Ya, di Indonesia itu susah, guys. Terus? Jadi yang di luar negeri, pinter-pinter. Pinter-pinter ngurus duit. Pinter-pinter menabung. Soalnya ya, di kalau kita masih di luar negeri itu, uang 100 ribu itu nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah... Indonesia, ya, cari uang 100 ribu itu aja waduh benar-benar susah banget cuy. Nah, seperti itu pesennya. Cari uangnya susah. Entah cepet seperti itu. Jadi makanya selalu ingat dua hal dari Mas Hadi. Dari suamiku ngono lho. Dari suamiku. Oke cuy. Sesek tak rewangi cuy. Sesek tak ngelebokno barang cuy. Nah, lo langsung diteuronin yang si Pai Jem yang satunya jem. Senengane kucing yang ngurus wita itu gini turah turu. Brocel. Oh, on apa deh gede? Sandal. Sandal swallow Meli. Oke cuy. Oke, tak taruh di sini dulu aja ya cuy. Oke. Tak taruh sini dulu cuy. Kita tata cuy.
Ini di tangga cuy. Sandal Meli, Swalo. Duh Meli itu ada di gitu yang digawa nih? Kue mau tak cita-cita. Oh, jual sandal barang cuy. Sandal, Swalo, Meli. Ya kayak gini loh cuy. Kalau sandal kayak gini loh, untungnya berapa? 1000. 1000 cuy. Lakunya pun lama cuy, paling ya sekitar udah deh. Yo gak mungkin lah kalau sandal Meli kayak gini tuh ya paling enggak ya 3 bulan cuy. Ya kan? Jadi pada intinya ingatlah dual dari anak desa, belajarlah untuk menabung. Kalau yang ada di luar negeri, yang dimanapun berada, enggak harus di luar negeri juga, di Indonesia pun paling tidak ya seminggu sekali atau berapa kita sisihkan uang buat tunjangan masa tua nanti. Nah, Kiki, itu jajanan legenda. Jajanan zaman Bahilula. Dari kita kecil dulu sudah ada sampai sekarang. Masih diproduksi terus sih. Soalnya masih enak ini sih. Enak. Laris manis kalau di sini. Ada permen. Sabar lagi, Dik. Banyak men tuh. Ngomong ke ini habis berapa sih, Dik? By the way ngomong ini belanja kita. Citong. Oh, ini cuy. Jadi belanjanya kemarin itu habis 4 citong. Kurang lebih ini loh. Ini ada 3.783.500 terus tambah lagi ini 1.906.250-an ya sekitar hampir 5 jutaan lah cuy. Kayak gini doang cuy. Habis 5 juta. Iki kayak endi ya? Miglas. Miglas yo anu ning kono ae. Ngira opo? Jadi wae iki kene dikek neh kok sret, kene dikek ya anu neh. Masih berantakan cuy rokoknya juga habis. Ya pada intinya itu ya yang penting kita terima terus telaten cuy kalau di Indonesia cuy. Kalau mah di luar negeri sih yang penting kan dolarnya yang kalau yang di luar negeri dolarnya masih tinggi ya yes, pokoknya kerja gajian. Kalau di Indonesia siapa yang gaji kita? Yo, Edwin sudah sih. Tadi bos. Oke, cuy. Jadi mungkin seperti aja ya untuk vlog kali ini. Jadi Yanti. Mau nata-nata ini kita tata-tata kayak jajan terus pokoknya kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin seperti aja ya untuk vlogku kali ini. Saya Adi anak desa dan Yeni anak desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye cuy.